tahulah bulan itu dilaksanakan. Tetapi puasa-puasa yang dipuasakan oleh orang-orang yang sebelum kita itu cukup berat. Makanya alhamdulillah, semua alhamdulillah, Nabi Rahmat dan umatnya makhluman ini segala amalan diringankan dan pahalanya diperbesar. Untuk umat-umat dahulu berpuasa dan termasuk juga di permulaan Islam, puasa itu 22 jam berpuasa. Hanya yang boleh berbuka, makan, minum, istri dari maghrib sampai isya 2 jam. Selain itu puasa sampai maghribnya. Itulah umat-umat dulu dan juga termasuk permulaan Islam. Maka nanti kalau kita teruskan ayat itu adalah untuk peringanan-peringanan bagi umat Nabi Muhammad SAW seperti kita ini. Allah sudah memberikan bagi ketentuan. Maka ayat Al-Quran itu meringankan untuk kita berpuasa. Tentunya ada asbab nuzul. Karena ini permulaan Ramadan masih sedikit, kalau sedikit Ramadan. Bagaimana kalau istilah kita sekarang ini berpuasa 22 jam? Ya, berbuka di maghrib, isak sudah tutup, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh istri dan lain-lain. Tentunya dibuktikan pada zaman Nabi, banyak sahabat-sahabat yang mengadu kepada Nabi istilahnya keberatan dan membuktikan beratnya puasa. Maka turunlah ayat Tuhan untuk diizinkan makan malam dulu wasyurabu hatta yatabayyana lahumul khayrul haqqu minal aswadin sudirmanya. Tatkala ada yang datang seorang sahabat, ya Rasulullah, si pulang kemarin terjadi sesuatu. Maka kata Rasulullah, karena dia puasanya itu 22 jam. Satu saat seorang namanya Zaini Mustawi pergi ke kebun yang indah untuk melihat kebun-kebunnya. Tatkala dia pulang sampai di rumah jam 5, dia ketiduran, bangun-bangun sudah isak. Artinya sudah tidak boleh minum lagi, tidak boleh makan lagi, tidak boleh lain lagi. Dia puasa lalu. Ternyata besok habis sholat asar, dia pergi lagi ke kebun, lihat kebunnya. Dia pulang lagi, dia dekat maghrib, dia ketiduran lagi, bangunnya sudah isak. Maka dia puasa lagi. Maka tatkala esok paginya, tatkala dia pergi ke kebun, jatuh dia. Diadukan kepada Rasulullah SAW. Itu ayat Al-Quran. Qulu wasrafu hatta yatabayyana lakumul khayrul abyadu minal khayril aswad minal khayr. Summa atimmu shiyama ila al-layl. Itu ayat Al-Quran mengingatkan. Kata Allah dalam Al-Quran, sekarang makanlah, minumlah, diperbolehkan di waktu malam sampai terbit fajar subuh. Nah makanya kalau sekarang kita tutupnya makan minum istri apabila sudah terbit fajar subuh, nggak boleh makan lagi. Kalau sekarang berapa ukurannya? Kurang lebih kita puasa cuma 14 menit dibandingkan 22. Kemudian ada yang mengadu lagi kepada Rasulullah, beberapa sahabat mengenai istri orang tua. Istilahnya, ya Rasulullah, saya ini waktu saya semalam berlosong, istri saya semalam. Datang lagi satu begitu lagi, ya Rasulullah, saya kamu tua, kita berlosong. Rasulullah semalam
menurunkan ayat Allah illa lakum laila tasyamir rabbasu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, setelah banyak yang minta untuk keringanan, kata Allah, dihalalkan pada malam-malam bulan Ramadan istri-istri kamu. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang yang ditutup untuk badannya yaitu siang dari maghrib, dari terbit fajar sampai maghrib. Jauh sekali antara 22 dengan 14. Ya, itulah alhamdulillah. Artinya itu sebagai umat almarhumah, semua amalan bulan Ramadan ini diringankan dan pahalanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari karena itu perlu sekali kita hargai. Kemudian dalam ketentuan bulan Ramadan, kapan kan waktu turun ayat Al-Qur'an tadi baru disuruh puasa. Kapan mulai puasa? Allah turunkan Quran Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyashum minal usr. Diambil sebagai pokok perintah puasa itu adalah bulan Ramadhan. Dulu sebelumnya sahabat-sahabat sebelum ditentukan ini kapan kita puasa, kapan turun ayat Al-Qur'an. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan untuk manusia. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Barang siapa yang menyaksikan satu Ramadan maka wajib puasa. Jadi mulai wajib puasa dari satu Ramadan sampai ayat. Jadi artinya apa? Islam itu semua hidup di dalam syariat ada aturan-aturan khusus. Artinya tidak semua hukum. Makanya semalam Menteri Agama telah menetapkan sebagai Sabtu Ramadan. Maka kita pada hari ini sesudah yang ditetapkan maka kita semua wajib. Karena Nabi katakan dalam hadisnya sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena lihat bulan dan lebaran juga nanti karena lihat bulan. Itulah hadis. Alhamdulillah kita telah mengikuti dan betul hal yang baik untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini perlu kita isi, bukan sekedar ada. Bulan Ramadannya mulia, tapi kalau kita tidak isi, kita tidak dapat kemuliaan. Sama dengan orang naik kapal terbang. Kapal terbang tinggi, kalau kita tidak naik, tidak ikut. Maka perlu kita sambut dengan apa? Kesyukuran, keikhlasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ubira lahu ma taqaddama min dzambi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena Allah, maka Allah ampunkan semua dosa. Setahun yang lalu dengan masuk Ramadan kita sambut dengan penuh ikhlas dan penuh keyakinan, maka dosa kita maaf. Maka dalam hadis yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyama wa sunnatu alaikum qiyama." Faman shamahu wa qamahu imanan kharaja min dunubihi ka yaumi waladatuhum. Kata Nabi, bulan Ramadan itu bulan yang Allah wajibkan kepada kita berpuasa. Apa sih artinya wajib? Wajib didefinisikan al-wajibu wa lahi yusabu fa'iluhu wa yu'amal mujahidu. Itu artinya wajib. Wajib itu adalah diberi pahala orang yang mengerjain dan diseksa orang yang meninggal. Dari karena itu bulan Ramadan tidak boleh ditinggalkan kalau tidak betul. Ya. Harus dilaksanakan. Karena yang namanya Ramadan ini kan tidak ada syaratnya, ada hukumnya, ada ketetapan waktunya, ya. Itu perlu
dan supaya terikat kuasa kita itu berjalan dengan baik, tentunya harus sesuai dengan petunjuk yang sama-sama kita tidak tahu. Kuasa itu rukunnya dua, ya, cuma dua rukunnya. Pertama-tama niat di waktu malam saja berpuasa esok hari bulan Ramadan karena Allah, itu yang singkat. Kalau yang biasa mengawali sholat wajib an adai waktu syahri Ramadan adi sanati lillahi ta'ala. Itu setiap malam. Kata Nabi, malam yuwayiti syiam, malah syiam malam. Barang siapa yang tidak mengingatkan niat, maka tidak berpuasa. Jadi kalau kita perubahan niat, kita wajib menahan puasa dan wajib foto. Karena puasa kita enggak sah kalau enggak pakai niat. Dan niatnya itu juga harus di waktu malam, ya. Tidak boleh siang. Mana yang dimaksud malam? Dari mulai maghrib sampai terbit fajar. Boleh niat di ujung, boleh niat di pokok, bisa niat di tengah. Gimana saja boleh. Itu niat sejak puasa esok hari bulan Ramadan. Apa rukun yang kedua? Menahan sesuatu daripada yang membatalkan. Tak boleh masuk air, tak boleh masuk makanan, ya. Nah, itulah yang terjadi. Termasuk yang membatalkan itu adalah orang perempuan kita istimewa, jima di siang hari. Makanya berat pada siapa yang berjima di siang hari, kata Nabi, itu rokok batin. Pada siapa yang berjima membatalkan puasanya dengan jima, maka dia harus memerdekakan seorang muda. Gak ada gunanya. Kalau tidak, berpuasa dua bulan berturut-turut, dua bulan, sebulan lagi batal. Kalau tidak, harus memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Jadi dendanya berat. Nah, dijagalah di siang hari itu dari segala yang membatalkan. Ini hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban ini. Karena memang orang Islam ini beramal dengan aturan dengan ini. Makullu man yawairu ilmin ya'amalu a'amalu marhudanun. Setiap beramal harus dengan ibu, ya. Kadang siapa yang beramal tidak pakai ibu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya saudara, untuk ala kadarnya sampai di sini, sebetulnya hakikat puasa memang cukup banyak. Tapi saya hadis dulu tadi, satu hadis yang kedua, Nabi katakan bulan Ramadan, bulan yang Allah wajibkan kepada kita berpuasa. Dan aku sunatkan, Nabi kata, ibadah malamnya seperti tarawih. Barang siapa yang siangnya dia berpuasa, malamnya dia beribadah, keluar dari dosanya seperti anak yang lahir dari kandungan ibu. Masya Allah. Justru bulan Ramadan ini kita jaga dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kehidmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan, dan Allah sampaikan kita pada akhir Ramadan dapat kita isi dengan sebaik-baiknya di hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Yeah.